Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa mawala. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ala tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah pengajian ranting rutin malam Kamis yang saya hormati, utamanya tuan rumah Bapak Abdurrahman sekeluarga, yang mau saya bicarakan pada malam ini adalah an-nadhafatu minal iman. Tidak usah diartikan karena semua orang Indonesia tahu artinya. Maksudnya yang beragama Islam. Karena slogan ini termasuk slogan yang paling terkenal. Tetapi sayangnya ini slogan yang paling tidak berguna karena tidak diamalkan. Kebanyakan hanya dipajangkan, dibaca, tetapi biasanya di mana tulisan ini ada, di situ tempatnya tidak bersih. Jadi ini bagian dari kebersihan. Tetapi ini kebersihan yang tidak menyangkut kekerasan. Kalau sampai membersihkan, membasmi orang-orang kafir itu kekerasan. Jadi yang disampaikan MC tadi ada kaitannya dengan yang saya sampaikan, cuma kebersihannya berbeda. Bapak-bapak yang saya hormati, saya tahu bahwa yang saya ceritakan ini para jamaah ini sudah tahu. Karena itu nanti penekanan saya bukan mengulang pengetahuan, tapi menerapkan pengetahuan tentang kebersihan. Tadi saya katakan slogan, karena memang itu sebenarnya adalah slogan. An-nadhafatu minal iman itu bukan hadis seperti yang disangka orang. Tetapi ini adalah pernyataan yang bagus. Karena itu tetap penting untuk dipertahankan. Cuma kita luruskan bahwa kalimat yang dikatakan sebagai ungkapan atau kata-kata Nabi tidak begitu. Dan maknanya sejalan dengan hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang kebersihan. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu bunyinya at-tahuru satrul iman. Kesucian itu adalah bagian dari iman. Hanya yang tadi itu an-nadhafatu, yang sering nadhafa itu diartikan sebagai kebersihan. Saking pentingnya masalah kebersihan ini, maka ada muncul tiga istilah yang kita temukan dalam khazanah Islam. Tiga istilah dalam bahasa Arab yang nanti menggambarkan sisi-sisi tertentu
Misalnya yang tadi dalam hadis yang saya baca adalah menggunakan kata-kata at-tahuru. Itu dari asal kata toharo, yathuru, toharotan. Nanti dalam bahasa fikih ada bab khusus namanya bab toharo. Siapapun yang belajar fikih, nanti di awal itu pasti ini yang dibaca. Ada di awal tempatnya. Atau paling tidak di bagian awal. Artinya adalah suci. Toharo itu suci. Kebalikannya najis. Berarti najis tidak suci. Toharo maupun najis sama-sama bahasa Arab. Kemudian yang kedua itu an-nadhofah tadi. Itu dari asal kata nadhufa yang dufu nadhofatan. An-nadhofah. Nadhofatan menjadi an-nadhofah kalau sudah dikasih al-ta'rif. Itu artinya bersih. Lawan katanya adalah kotor. Jadi bersih lawan katanya kotor. Kalau yang suci tadi itu berkaitan dengan keabsahan atau ketidakabsahan ibadah. Kalau bersih itu sering berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan kenyamanan lingkungan. Kemudian yang ketiga itu ungkapan kata yang berbunyi zakia. Zakia ya zaka zakan, zakatan. Artinya juga suci. Kemudian kita punya istilah ibadah zakat, itu dari kata-kata zakia. Zakat itu yang berkaitan dengan ibadah, itu mengambil salah satu makna adalah suci atau mensucikan. Berkaitan dengan kejiwaan. Jadi suci jiwa. Ada ungkapan yang berbunyi tazkiyatun nafsi. Artinya mensucikan jiwa. Suci tapi tidak ada kaitannya dengan tempat. Tapi dengan sifat, dengan hati atau dengan jiwa. Nah sampai ada pembagian seperti ini. Menggambarkan bahwa kebersihan itu adalah hal yang sangat utama, sangat penting dalam kajian Islam. Tidak cukup hanya dikaji dan difahami, tetapi juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak dan saudara yang saya hormati, saya punya pandangan begini. Kenapa orang-orang yang sering berbicara kebersihan itu sering juga masih dinilai tidak bersih? Karena pemahaman tentang bersih itu tidak maksimal. Pada umumnya orang menganggap tempat itu bersih kalau di situ tidak ada sampah, tidak ada batu, tidak ada benda-benda yang mengganggu, tidak ada gombal, maka itu bersih. Tidak ada debu. Jadi lantai disapu, sampahnya enggak ada, debunya enggak ada, maka itu dinilai sudah bersih. Sebenarnya itu belum tentu seperti itu bersih. Rumusan bersih yang maksimal itu adalah tempat itu tidak ada kotorannya. Jadi sampah tadi tidak ada, debu tidak ada, karena itu kotoran. Tidak ada najisnya. Nah, najis itu tidak selalu kelihatan. Karena itu dalam kajian fikih itu ada namanya najis aini, ada namanya hanajis. Hah? Bukan. Najis aini dan najis zahiri. Najis
apa istilahnya ya, najis aini dan najis zahiri. Jadi yang pertama itu najis yang kelihatan bendanya, kelihatan. Jadi misalnya kalau ada kotoran, ada kencing, itu bendanya masih ada, maka itu najis yang kelihatan. Kemudian ada yang tidak kelihatan karena sudah hilang, tetapi karena tempat itu belum dicuci, maka hukumnya tetap najis. Jadi pernah kena kencing, kemudian kering kencing itu, maka tidak ada najisnya, tidak kelihatan. Tapi hukumnya tempat ini najis, tidak kelihatan najisnya. Kemudian dari yang pertama tidak ada sampah, tidak ada debu, tidak ada benda. Yang kedua tidak ada najisnya. Kemudian yang ketiga itu tidak ada yang menjijikkan. Najis tidak, kotor tidak, tapi ada yang menjijikkan, maka itu kotor. Dan yang terakhir ini yang sering tidak diperhatikan adalah tempat itu tidak berbau busuk, maka itu bersih. Jadi kalau hanya tidak ada sampah, tidak ada debu, tidak ada kotor, sementara yang lain masih ada, maka itu tidak bersih. Bahkan seharusnya tempat yang bersih itu tidak ada warna yang berbeda dengan warna aslinya. Kalau warnanya beda, pasti tidak bersih. Jadi itu pemahaman tentang bersih belum maksimal, baru sebagian. Kalau tidak ada sampahnya, bersih ya, belum tentu. Kalau nanti ada najisnya, maka tidak bersih. Tidak ada kotoran, tidak ada najisnya, tapi bau, maka tidak bersih. Karena tidak ada orang suka dengan tempat yang baunya tidak enak. Buktinya adalah di semua tempat di lingkungan kita biasanya ditambahkan di situ pewangi-pewangi. Sampai segala macam bagian hidup kita ada pewanginya. Ada pewangi untuk baju. Ada pewangi untuk ruangan. Kan itu? Ada pewangi untuk badan. Itu artinya manusia itu meyakini bahwa kalau bau tidak enak itu tidak bersih. Karena membuat orang tidak nyaman. Bahkan orang yang bau mulutnya tidak baik, makruh masuk masjid. Misalnya habis makan jengkol, makan pete. Sementara tidak semua orang suka pete. Saya kira habis makan durian juga tidak bagus masuk masjid. Karena banyak orang tidak suka durian. Dan kata yang tidak suka itu katanya lebih nyaman tidak suka, Pak. Karena kalau suka belinya nggak bisa. Jadi begitu bau itu. Jangan salah paham dengan bau mulutnya orang puasa. Bau mulutnya orang puasa itu lebih harum daripada minyak kan. Itu kan di hadapan Allah di akhirat sana. Kalau di sini ya tetap tidak enak bau itu. Karena ada hadis begitu, lalu yang berpuasa itu bangga dengan bau mulutnya yang tidak enak. Nah, tetangganya yang muak. Ya tetap dijaga kebersihannya, tetap menggunakan sikat gigi dan lain-lain supaya tidak mengganggu yang lain. Karena bau mulutnya tidak enak itu sebenarnya bukan hanya karena makan ya. Contoh pada zaman dulu Nabi menjelaskan orang yang habis makan bawang, makan apa ya, semacam jengkol atau pete ya, itu dimakruhkan atau tidak disukai masuk masjid. Itu ulama memutuskan dimakruhkan itu karena di masjid itu nanti malah mengganggu orang yang sedang ibadah. Nah, mungkin kita pernah merasakan ya, begitu waktu sholat, khusyuk-khusyuknya sholat, lalu tiba-tiba terbau tetangga kita yang memang tidak sedap baunya, itu sangat terganggu, bisa membuyarkan konsentrasi. Maka dimakruhkan. Jadi saya ingin menekankan bahwa bau itu kaitannya dengan kebersihan. Maka di tempat itu tidak berbau dan warnanya tidak
berubah. Saya sering cerita ini di pengajian ketika kita berbicara kebersihan itu. Contoh kebersihan di Singapura ya, tidak untuk mengunggulkan Singapura, tapi cuma mengambil contoh kebersihannya saja. Yang di masjid, jadi orang Islam yang di sana itu terbawa dengan lingkungan masyarakat Singapura yang menjaga kebersihannya itu luar biasa. Jadi saya pernah ceritakan di jihad itu, ketika saya masuk ke toilet ya. Di toilet itu tempat yang namanya bersih itu tidak hanya di saluran air, di tembok-tembok di pinggirnya itu, bahkan keran air itu ada alarmnya. Kalau orang yang menggunakan toilet kemudian airnya dihidupkan, sudah selesai menggunakan masih tidak dimatikan, nanti bunyi tit gitu. Tolak-tolak ada apa ini? Oh, airnya belum bisa matikan. Itu bukan hanya masalah kebersihan, tetapi masalah menghemat air. Karena kalau tidak menghemat namanya tabdir. Dalam Al-Quran kan tabdir. Dan tabdir atau mubadir atau boros ya, dalam menggunakan apa saja yang berharga, maka itu dihukumkan haram karena menjadi saudaranya setan. Maka sering saya kaitkan dengan minum air seperti ini. Kalau sudah pernah saya ceritakan, ya ini mengulang supaya tidak lupa. Kita disuguhi air ini, kemudian kita minum. Setelah saya minum begini, saya tinggalkan. Ini saya melakukan kesalahan karena saya telah menjadi orang yang tabdir. Apa salahnya? Air ini saya tinggalkan, tidak mungkin dihabiskan orang. Pak Rahman akan tidak suka minum ini. Takut ketularan penyakitnya. Jadi akhirnya terbuang. Supaya tidak terbuang, habiskanlah air ini. Yang sering saya contohkan itu kalau Idul Fitri. Berkunjung bersilaturahmi ke saudara, pasti disuguhi air. Dimonggo-monggokan sama tuan rumah. Kita kemudian berpikir, untuk menghormati yang menyuruh, maka kita ambil airnya, kita minum. Tapi karena setiap masuk rumah ada minumnya, jadi minum sedikit aja. Sedikit, terus ditinggalkan. Ini tabdir ini. Air ini adalah hal yang sangat berharga. Contoh Singapura yang bukan orang Islam itu, ya karena di masjid ya orang Islam ya. Tapi itu pasti karena diciptakan begitu oleh pemerintahnya, oleh budayanya sana itu. Jadi jangan sampai tabdir tadi, meskipun hanya air putih. Air putih itu kalau sedang ada dan banyak, kita merasa tidak berharga. Tapi coba datanglah ke daerah yang sekarang sedang kekeringan. Ya. Punya air untuk minum itu sudah luar biasa bahagianya. Nggak usah mikir mandi. Nah, malah kata orang Inggris ya, itu gini, water is life. No water, no life. No green, no blue. Apa itu artinya? Air itu kehidupan. Tidak ada air, tidak ada yang hidup. Tidak ada warna hijau, tidak ada warna biru. Nah, kata orang Madura yaitu pemborosan kata-kata, karena hijau ya biru. Itu jadi kalau air itu kehidupan, maka jangan dimatikan kehidupan itu dengan cara membuang-buang air. Kembali kepada minum ini. Supaya tidak tabdir, maka ini saya habiskan. Tapi kalau sudah kenyang perutnya, tidak butuh minum lagi, gimana caranya? Bawa keluar. Minta izin kepada Pak Rahman, airnya saya bawa. Nanti di tetangga itu kan dikasih air lagi. Nah, alhamdulillah Pak, saya sudah membawa air mengadi minum yang kita bawa itu. Bagi tuan rumah yang tidak ngerti, mungkin yang tidak ngerti, yang kita kan sudah ngerti, mungkin berpikir ya, tamu ini kok geragas banget ya, air aja kok dibawa pulang. Untung cuma air yang dibawa, kalau toplesnya. Tidak begitu pemahamannya. Jadi kita bawa itu supaya nanti kita habiskan. Bahkan saya pernah membuat contoh begini. Kalau saya datang dengan istri saya, dikasih
minuman seperti ini, kita ambil satu aja diminum berdua supaya habis. Sehingga keluar tidak usah membawa air. Nanti tuan rumah mesti iri. Ini kok harmonis sekali ini suami istri ini. Nah, jadi contoh nanti. Tapi maksudnya bukan pamer harmonisasi, tapi menunjukkan ini jangan sampai takdir. Meskipun hanya air ini sangat berharga sekarang. Nah, yang sering saya ceritakan di negara yang pernah saya kunjungi itu, jadi di tempat di mana kita berada, di situ ada keramik, ada macam-macam itu, kesan saya keramik ini baru dipasang tadi pagi. Sehingga warnanya ya baru ya seperti ini, sekarang ya seperti ini. Kalau di tempat kita kan beda sekali. Keramik warna putih, 3 bulan kemudian abu-abu. Abu-abu. Lima tahun kemudian saya berkunjung lagi ke sana, ke Singapura itu. Saya datang ke tempat yang sama, masih sama dengan dulu waktu saya datang warnanya. Maksudnya yang kita ambil sebagai pelajaran adalah mereka itu, tamir masjid itu, memastikan bahwa tempat itu dijaga kebersihannya, tidak cukup hanya disapu, tapi juga dipel dan lain sebagainya, supaya bersih. Itu terjaga dari perubahan warna. Sekalian cerita. Di Thailand itu, saya kira ketika saya belum ke sana itu, saya pikir Thailand itu mesti negara yang kotor. Karena penduduknya beragama Buddha. 90% agama Buddha. Dan orang Buddha itu kalau beribadah, membaur-baurkan ada bunga, ada kemenyan, ada apa gitu ya. Nah ternyata tidak. Yang ada barang-barang untuk beribadah itu hanya di tempat ibadah saja. Kalau kita kan enggak. Di bawah pohon ada, di kuburan ada, di pertigaan ada, di perempatan ada, kan gitu. Padahal orang Islam. Ini ibadah macam apa begitu itu. Dan kemudiannya jalan mengotori jalan. Di Thailand tidak begitu. Jadi di jalan, di trotoar, tidak ada orang, tidak ada bekas-bekas orang beribadah membuang bunga atau apa, enggak ada. Itu hanya ada di tempat ibadah saja. Di perempatan enggak ada. Di perempatan enggak ada. Ada bunga. Jadi di jadi di sana itu ya sama dengan, hampir sama dengan yang di Bali. Jadi di banyak tempat, di gapura rumah, di pertigaan ada tempat peribadatan, memang tempat di situ tempatnya menyediakan sesajen dan lain-lain, bukan di jalan. Jadi tidak mengotori lingkungan itu. Padahal di sana agamanya Buddha. Jadi kelihatannya kok mereka lebih menerapkan kebersihan daripada kita yang punya ayat, punya dalil. Yang lebih ekstrim lagi itu Jepang. Cuma sayangnya saya belum ke sana. Baru dapat ceritanya. Jadi ada seseorang dokter itu pernah bertugas di Jepang. Lalu pagi-pagi jalan-jalan sehat seperti orang di sini itu. Nah, dia melihat ada orang sebaya gitu, jalan-jalan itu dengan anjingnya. Jalan-jalan dengan anjingnya, terus bawa tas kresek, plastik kresek gitu, dilipat gitu. Sebenarnya melihat itu agak timbul pertanyaan, untuk apa dia bawa plastik kresek itu? Ternyata plastik itu adalah, nanti kalau anjingnya itu buang kotoran, dimasukkan di plastik kresek itu, kemudian kalau tidak menemukan tempat pembuangan sampah, kotoran itu dilipat di tas kreseknya, kemudian dimasukkan saku. Nanti kalau sudah ketemu pembuangan sampah, baru dibuang. Itu mirip dengan kita ya. Naik mobil, minum ini langsung dilempar. Parah sebenarnya. Padahal slogannya di mana-mana, Anda batu minam iman. Jadi ini slogan yang paling tidak efektif, karena pemahamannya belum cukup. Saya bicara begini supaya saya dan Bapak-Bapak sudah belajar, sama-sama belajar ya. Nah, karena untuk menciptakan suatu yang ideal itu butuh proses. Tidak tiba-tiba seperti situasi yang dikehendaki. Kita sama-sama belajar untuk menerapkan an-nadhofatu minal iman itu.
Jadi bersih itu tidak cukup dengan tidak ada kotoran, tapi juga tidak najis, tidak ada warna lain, tidak bau, tidak menjijikkan. Dan lingkungan yang harus bersih itu tidak hanya lantai. Itu kesalahan kita ketika kita ngurus toilet atau tempat wudhu. Kita mungkin berpikir yang namanya tempat harus bersih itu hanya lantai yang dilewati kaki. Tempat yang dilewati air tidak dianggap perlu dibersihkan. Karena itu saluran air, air wudhu termasuk itu, di mana-mana pasti kotor. Nggak tahu saya di jihad. Kalau masih kotor, berarti setelah ini kita kembangkan kepada petugas kebersihan yang disikat itu bukan hanya lantainya, tapi juga saluran-saluran air. Kembali contoh di Singapura ya. Saya dengan teman itu sampai mengfoto got-got. Got itu difoto. Karena got yang saluran air itu tidak ada kotoran. Mereka memahami bahwa got itu bukan tempat yang kotor. Kalau got itu menjadi tempat yang kotor, yang salah yang punya got. Seharusnya got itu adalah tempat yang bersih karena dibersihkan. Adapun dia fungsinya adalah sebagai jalan lewatnya air kotor. Seperti toilet tadi itu kan, kalau kita sering menganggap itu tempat yang kotor. Sebenarnya tidak begitu, toilet itu bukan tempat yang kotor, tapi tempat membuang kotor. Kan kotor dibuang ya bersih, akhirnya tempat itu sudah bersih. Jadi di got-got saluran air itu ada yang ada tutupnya besi, ada yang tidak ada, tetapi saluran itu bersih. Air yang lewat itu tidak kelihatan kotor. Tidak ada lumut-lumut, tidak ada apa, kalau di sini kan bukan hanya lumut ya, kerak-kerak, tidak ada, karena dibersihkan. Nah, kita punya petugas kebersihan itu ya, yang dilakukan cuma menyapu. Pasti yang disapu cuma yang di atas, di bagian got-got itu tidak tersapu, dan karena merasa tidak perlu disapu, karena diyakini got itu adalah tempat yang kotor. Nah, itu yang keyakinan yang harus kita rubah. Bukan tempat yang kotor, tetapi tempat saluran pembuangan kotoran, air kotor dan lain-lain. Nah, kepada yang berkaitan dengan hadis tadi, saya teruskan. At-tahuru satrul iman, suci itu bagian dari iman. Jangan-jangan kita juga salah atau hanya mengambil apa pemahaman yang tidak utuh, kan cuma bagian. An-nadhofatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman, kan cuma bagian. Nah, pertanyaannya, bagian itu harus ada apa boleh ada, apa ada dan tidak ada sama saja? Pertanyaannya, harus ada apa boleh ada, atau ada dan tidak ada sama saja, wong cuma bagian. Bandingkan dengan misalnya tubuh kita. Bagian dari tubuh kita adalah leher. Leher itu harus ada apa boleh tidak ada? Ambil contoh yang ekstrim. Maka dengan contoh itu, bagian itu harus ada. Bagian itu sama pentingnya dengan badan seutuhnya. Jadi karena bagian dari iman, maka itu harus ada, harus dijaga, harus diciptakan. Kata Nabi selanjutnya, ini agak panjang hadisnya, walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah, tamla'ul mizan, iku memenuhi timbangan, memenuhi timbangan di akhirat. Wa subhanallah, dan bacaan subhanallah, walhamdulillah dan alhamdulillah, tamla'ani au tamla'a ma bainas sama'i wal ard, keduanya itu memenuhi apa yang ada di langit dan ada di bumi. Nah, sepenuh langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan sholat itu cahaya. Wassodakotu burhanun, dan sodako itu bukti. Maksudnya bukti
bukti adanya keimanan, adanya keislaman. Wasabru diyaun, dan sabar itu cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Qur'an itu menjadi hujjah, menjadi pedoman yang membenarkan apa yang kamu lakukan, atau menjadi pedoman untuk menghukum ketika kamu melakukan kesalahan. Maka hukumnya halal, haram dan lain-lain, mubah dan seterusnya, maka Al-Qur'an itu menjadi hujahnya. Riwayat Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nadhafatu minal iman itu maknanya sejalan, tidak berlawanan dengan hadis Nabi, sehingga slogan itu tetap merupakan kata-kata yang mulia, yang penting untuk disampaikan kepada khalayak dan diterapkan atau dilaksanakan. Hadis yang lain, yang berkaitan dengan kebersihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un. Wa sab'una. Iman itu ada 70 dan beberapa bagian. Au bid'un wa sittuna, atau 60 dan beberapa bagian. Atau terjemahnya bebas begini, iman itu ada 70 lebih bagian atau ada 60 lebih bagian. Wasittuna su'batan bagian. Fa'afdoluha, bagian yang utama adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Yang utama karena orang itu dinyatakan masuk Islam itu diawali dengan membaca kalimat syahadat, dan syahadat yang pertama itu isinya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat ini biasanya disebut sebagai syahadat tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendah, ima'atul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan, benda-benda yang mengganggu, anit tariq, dari jalan. Kan biasa di jalan itu kemudian ada benda yang bisa mengganggu orang lewat. Misalnya ada apa? Misalnya ada batu, ada paku, pokoknya mengganggu, ada tali. Kalau itu kita lakukan menghilangkan gangguan tadi, maka itu sebagai bukti dari adanya iman. Meskipun itu dalam hadis Nabi disebutkan sebagai bukti yang apa, bagian yang paling rendah dari iman. Karena yang paling utama itu yang la ilaha illallah, berarti yang lain-lain masih banyak lagi. Jika ada 60 lebih, maka masih ada 60 yang lain. Perbuatan, perilaku, tindakan yang merupakan bagian dari iman itu. Ayat-ayat yang membicarakan tentang kebersihan itu banyak dalam Al-Qur'an. Lebih dari 30 ayat. Jadi berarti sangat banyak. Karena dibandingkan dengan masalah lain yang mungkin dianggap penting, itu tidak sebanyak ini. Misalnya puasa. Kita kan meyakini puasa itu sebagai rukun Islam. Itu Al-Qur'an hanya beberapa saja, tidak sampai 10 ayat. Sedikit. Tentang haji juga tidak begitu banyak. Tetapi kalau tentang kebersihan, itu disebutkan, difirmankan oleh Allah dalam jumlah yang besar dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Hirin. Itu ayat 222 dalam catatan saya. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri dari berbagai sisi tadi. Dari segi toharohnya, dari segi nadofahnya, atau dari segi tazkiyahnya. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadah-ibadah tertentu itu tidak sah kalau tidak terjaga dari suci atau bersih. Dan yang bersih itu tidak hanya dalam tempat, tapi juga dalam badan, dan juga dalam atau pada pakaian. Lalu ada insiden ya. Ketika teman-teman panitia kurban itu memotong-motong daging kurban, lalu masuk waktu sholat, itu kita ajak sholat di Al-Manar ini contohnya. Insidennya itu di Al-Manar. Ternyata banyak yang tidak ikut sholat. Ya, memang jamaah Al-Manar tidak sebanding dengan jamaahnya Masjid Al-Jihad ya. Jadi masih banyak yang tidak ikut sholat dan diam saja. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana saya mau sholat? Wong saya tidak membawa sholat, celana baju yang saya pakai ini kena darah, kan tidak boleh sholat. Itu baru kemarin saya, ternyata ada masalah itu ya. Jadi pengajian belum pernah nyinggung masalah darah. Ya diyakini karena kena darah maka najis, karena najis maka tidak sholat. Nah, seharusnya ya kemudian kita ingatkan, ya ini sudah terjadi, tahun depan kita perbaiki. Seharusnya kalau merasa kena darah itu tidak bisa sholat, maka melaksanakan ini dari rumah membawa pakaian yang khusus untuk sholat. Saya kemudian menjelaskan, kurban ini hukumnya sunat, jumhur ulama sunat. Termasuk yang mengelola ini sunat saja. Sedangkan sholat itu wajib. Sholat jamaah, ulama banyak yang menghukumkan wajib. Nah, kalau kita mementingkan motong tulang, mengabaikan sholat jamaah, maka kita telah menjadi orang yang kurang cerdas. Karena tidak tahu mana prioritas. Seharusnya yang wajib dulu baru yang sunat. Itu penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua adalah, sebenarnya kena darah bajunya itu tidak berarti kena najis. Ya. Darah yang kena di baju kita itu kita ketahui dulu datangnya dari mana. Kalau datangnya darah itu pada waktu kita motong-motong daging, maka darah itu darah yang suci, bukan najis. Tapi kalau darah yang kena badan atau baju kita itu waktu menyembelih darah segar itu, maka itu khilafiyah. Ada ulama yang mengatakan itu benda najis, darah itu najis. Ada yang mengatakan tidak najis. Muhammadiyah mengatakan tidak najis. Seadanya ikut yang najis, maka ketika kena darah waktu menyembelih itu saja yang tidak digunakan pakaiannya untuk sholat. Tapi kalau kena darahnya itu memotong-motong daging atau tulang, ketika binatang itu sudah disembelih, maka darah itu tidak najis. Memang darah dari binatang yang sudah disembelih itu hukumnya suci. Karena kalau hukumnya najis, semua daging tidak bisa dimakan. Karena daging itu semua dilalui oleh darah. Harus dicuci sedemikian rupa, sulitlah saya kira. Nah, itu penjelasannya. Nah, sehingga lain kali seandainya sibuk dengan motong-motong daging, jika kena darah karena motong-motong, maka tidak ada ulama yang mengatakan najis.
itu suci. Adapun kotor boleh jadi, karena kadang-kadang darah yang keluar dari binatang sudah sembelih juga ada yang banyak bergumpal, itu kotor, bukan najis. Bagaimana kalau darahnya ikan? Sekalian bicara darah. Darah ikan juga tidak najis. Karena ikan itu bangkainya halal dimakan. Jadi ikan dengan bangkainya itu di dalamnya pasti ada darahnya kalau ikannya berdarah. Kecuali ikan kecil-kecil ya. Kalau ikan yang besar kan ada darahnya. Nah itu tidak najis. Jadi jangan khawatir tentang najis. Sehingga mau menanak daging, menanak ikan, itu sebenarnya tidak perlu dicuci. Kata para ahli menanak, kalau dicuci malah rasanya gak enak. Jadi kita sudah diberi persediaan daging yang enak dengan cara darah yang ada di daging binatang sudah disembelih, maka itu tidak najis, maka tidak perlu dicuci. Kecuali kalau kemudian kotor, ya cuci dulu ya. Nah itu insiden yang kemudian kita baru tahu, oh ternyata materi pengajian kita belum pernah sampai di sana, meskipun setiap tahun kita berkorban. Ya, tapi itu kemudian kita jelaskan. Ya. Nah, kalau di Almal kan memang korbannya itu banyak, sehingga nangan itu mulai jam 7 sampai jam 4 sore itu, motong-motongnya itu. Dan maghrib baru selesai bagi kemarin itu. Dan itu hampir tiap tahun. Karena sekalian motong ya sekalian dipotong semua yang sapi dan yang kambing. Dengan demikian maka menjaga kebersihan itu hukumnya bukan anjuran, bukan sunat, tapi wajib. Bahkan kalau dikaitkan dengan kesehatan, dengan bersih maka terjaga kesehatan. Ada pepatah bahasa Inggris itu, keep cleanliness, the cleanliness will keep you. Jagalah kebersihan, maka kebersihan akan menjagamu. Saling menjaga artinya. Jadi kalau kita bisa menjaga kebersihan, menciptakan tempat itu bersih, lingkungan bersih, maka yang bersih itu akan menjagamu. Menjaga dari apa? Menjaga dari penyakit. Kan diyakini oleh para dokter, penyakit-penyakit yang datang itu banyak yang dari lingkungan yang kotor. Di lingkungan yang kotor itu kemudian ada lalat-lalat yang menyebarkan penyakit. Ada nyamuk yang menggigit kemudian menjadi penyakit berat, dan seterusnya masih banyak lagi. Nah, kalau orang Inggris saja mengatakan begitu, maka kita seharusnya lebih dari itu. Bahwa menjaga kebersihan itu bukan hanya untuk melaksanakan ajaran agama, tetapi menjadi sekaligus menjadi kebutuhan, karena akan menjaga kesehatan. Dalam hidup kita ini butuh sehat. Kalau tidak sehat kan menjadi tidak nikmat hidup itu. Dan orang-orang yang ahli pengajian ini kelihatannya awet sehat, bahkan awet muda. Pak Durrahman itu sejak saya kesini potongannya seperti itu. Saya itu sampai heran. Saya sudah menjadi seperti tua begini, Pak Rahman tetap. Itu karena aktif di pengajian, aktif jamaah, selalu silaturahmi tiap hari. Kan kita berjamaah itu silaturahmi dengan saudara-saudara yang lain. Jadi hidup itu menjadi tenang, tentram, happy gitu kata orang. Menjadi menikmati. Mana Pak Rahman tadi? Sudah pensiun berapa tahun ya? Hah? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Berarti usianya beliau itu sudah 67. Luar biasa. Kemudian hadis yang lain, al-islamu nadhifun, ini sering kita membaca juga. Islam itu adalah bersih. Fatanadhufu, maka bersihlah. Ciptakanlah kebersihan. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif, karena tidak bisa masuk surga kecuali orang yang bersih. Bersih dari segala sisi tadi ya. Bukan hanya pakaiannya bersih, badannya bersih, tapi jiwanya tidak
tidak bersih, jiwanya bersih, ibadahnya bagus, sudah pasti begitu. Kalau tidak bersih tidak bisa masuk surga. Maka jika tidak bersih juga menyebabkan orang itu disiksa, tidak masuk surga kan disiksa. Dan ada hadis yang mungkin dalam pemahaman kita bisa dinilai sebagai ekstrim ya. An Ibni Abbas, hadis dari sahabat Ibnu Abbas, qala. Ibnu Abbas berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasul itu berjalan ala kuburo ini, melewati dua kuburan. Faqala, Nabi bersabda, kata Ibnu Abbas, innahuma yu'adzibani. Keduanya orang ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'adzibani fi kabirin. Dan dua orang ini tidak disiksa karena melakukan dosa besar. Berarti pengertiannya dosa kecil atau paling tidak dianggap kecil. Amma hadza fa kana la yastanzihu minal baul. Yang satu ini dosanya adalah dia tidak bersuci ketika selesai buang air kecil, selesai kencing. Yastanzihu itu kemudian dalam bahasa fikih disebut dengan istinja. Istinja itu khusus istilah untuk bersuci dari buang air, baik air kecil maupun air besar, itu istinja. Jadi kalau bahasa kita cuma bersuci gitu aja. Pakai bahasa Indonesia itu banyak istilah yang tidak tercakup karena bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Beda dengan bahasa Arab. Jadi khusus bersuci dari buang air kecil atau air besar itu namanya istinja. Orang ini disiksa karena pada saat buang air kecil itu tidak bersuci. Wa amma hadza, adapun yang satunya ini, fakana yamsi bin namimah. Dia ini dalam hidupnya punya kebiasaan mengadu domba. Bukan domba, oh bukan domba sungguhan ini. Mengadu domba itu mengadu orang. Wadul tapi menimbulkan apa? Permusuhan. Jadi menceritakan hal-hal yang jelek kepada orang lain, yang menjelekkan orang lain itu, lalu kemudian yang dilapor itu marah. Jadi permusuhan dua orang itu namanya adu domba. Jadi yang satu itu tidak melakukan toharoh ketika selesai buang air kecil, yang satunya adu domba. Orang menganggap dua-duanya ini adalah masalah yang remeh, dosa-dosa yang kecil, tapi kata Nabi itu menyebabkan mereka di kuburan itu disiksa. Pernah lihat orang kencing tidak bersuci? Ada. Timur. Kalau misalnya waktu kencing tidak ada air gimana? Tidak. Hah? Pindah dari air dulu. Dari batu. Oh, dari batu. Ya benar itu, betul. Memang urutannya begitu. Karena bersuci itu nanti dalam bahasa toharoh itu ada namanya alat bersuci. Salah satu adalah air, itu salah satu air itu. Masih ada alat yang lain, yaitu benda keras yang bisa menyerap air, ya misalnya batu, tanah yang keras, kayu atau daun, yang penting bisa menyerap basah itu. Kalau halus enggak boleh, misalnya pisau enggak boleh. Di samping mencelakakan ya. Kaca. Tisu, tidak tisu. Tapi jangan menganggap kebiasaan orang kota itu benar. Di hotel-hotel itu tidak ada air, yang ada hanya tisu. Itu kesalahan. Pakai tisu itu kalau air tidak, kalau di situ ada air kok pakai tisu. Itu mungkin di Indonesia itu sering ada, itu terbawa oleh negara-negara yang non-muslim. Di Thailand itu semua toilet tidak ada yang ada airnya. Ada airnya tapi airnya di dalam toilet, di dalam kloset. Ya, ini ada air tapi dalam kloset, yang di luar itu hanya tisu.
lalu kita mau istinja. Gimana caranya? Ini butuh pemikiran. Kita itu pakai benda kering tadi itu kalau air tidak ada. Kalau air ada wajib pakai air. Nah, masalahnya airnya ada di kloset. Rokok pakai tangan. Jadi akhirnya saya akali gini, saya ambil tisu, kemudian saya basahi di air yang mancur dalam kloset itu. Airnya bisa mancur kloset itu. Nah, kemudian digunakan untuk istinja. Insya Allah itu sudah menggunakan air. Sampai bersih ya. Itu ngakalinya gimana? Saya tidak biasa istinja di toilet yang tidak ada air. Di Indonesia kebanyakan masih ada airnya. Mungkin yang tidak ada itu hotel-hotel mewah itu ya. Yang biasanya yang di sana orang-orang calon disiksa di kuburan tadi itu. Karena tidak istinja. Jadi ngakalnya begitu. Nah, kalau tidak ada air itu pakai benda. Karena itu istinja namanya. Nah, istinja. Cuma yang istinja pakai benda keras tadi itu nanti suatu saat ada air harus istinja lagi. Istinja lagi ya, tidak. Jadi sucinya itu suci sementara. Jadi misalnya begini, sekalian contoh ya. Menjelang zuhur buang air kecil tidak ada air, maka bersuci pakai tisu atau pakai benda keras. Maka kemudian sholat zuhur. Kalau ada air untuk wudu maka wudu sholat zuhur. Kalau tidak ada air maka tayamum sholat zuhur. Nanti datang waktu asar. Ketika waktu asar itu sudah ada air, maka istinja lagi menggunakan air. Baru sholat asar. Kalau sudah ada air tidak istinja lagi, tidak sah sholatnya. Karena sudah ada air. Ya, paham ya? Sudah ada air. Kalau pada waktu duhur itu ada air setelah sholat, maka sudah selesai sholatnya, tidak usah diulang lagi. Yang berikutnya itu adalah untuk sholat yang belum dikerjakan. Itu seandainya terjadi begitu. Kalau kita biasa bepergian luar kota, suatu saat bisa mengalami begitu. Begitu inginnya untuk buang air itu, paling tidak kencing ya, tetapi jauh dari air dan sebagainya, maka caranya istinja adalah menggunakan benda keras tadi. Itu sudah melaksanakan ajaran agama yang benar. Saya kira cukup itu, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Langsung saja, tidak usah lewat MC ya. Biar cepat selesai maksudnya. Apa ada dari luar? Ini masalah yang sederhana. Dan saya yakin sudah biasa kita ketahui. Cuma sekarang kita mari berpikir bagaimana kita menerapkan itu. Menerapkan kebersihan. Supaya ini terlihat bahwa orang Islam itu memang sesuai dengan ajaran agamanya. Karena itu sering tokoh-tokoh yang tersebut mengatakan begini. Kalau kamu ingin tahu ajaran Islam, jangan melihat perilakunya orang Islam. Itu menyakitkan sebenarnya itu. Karena berarti perilakunya orang Islam itu belum menggambarkan Islam. Saya kira kalau itu betul termasuk kepada kebersihan itu. Karena itu di tempat-tempat wudhu, di toilet, di masjid, termasuk di desa saya, itu ya yang terjadi seperti ini. Karena memang dari awal pemahamannya belum memadai tentang menjaga kebersihan. Ya, silakan kalau ada. Pas ya, cukup ya. Saya kira itu bapak-bapak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk saya sendiri ya. Saya sering menyatakan bahwa apa yang saya katakan itu tidak berarti saya sudah sepenuhnya melaksanakan. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha untuk bisa melaksanakan ajaran agama yang semakin hari insya Allah semakin banyak yang kita pahami. Mudah-mudahan diberi hidayah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila itu diberi hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.